Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Amar Kedi. Oke teman-teman, di video kali ini kita melihat ya jalan tol Cisunau. Saya tepatnya berada di Dusun Cibunut nih, di jembatan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk arus lalu lintas di sini lancar ya. Lancar banget nih di sini, tidak terlalu banyak mobil juga sih. Ini di bagian bawah ya, sudah ada pemotongan rumput nih pas ini gitu. Rapih teman-teman ya. Nah ini arus yang menuju ke arah Kertajati lah, sebelah kanan saya. Oke, ini di sini ya di Sumedang teman-teman, udah apa, ada beberapa hari ke belakang ya ada musibah nih, bencana alam ya, pergeseran lempeng nih teman-teman ya, jadi terjadinya bencana gempa ya. Semoga tidak terjadi apa-apa teman ya di Sumedang ya. Sudah beberapa titik ya ada gempa nih, semoga tidak menghambat jalan, juga tidak ada dampak yang terlalu parah ya teman-teman. Minta doanya aja ke teman-teman ya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran, dan juga beri keselamatan ya. Dan semoga aman-aman aja ya teman-teman. Oke, dilanjut lihat ke sebelah utara. Sebelah utara teman-teman ini. Sini nih. Ini arus yang dari arah Kertajati atau Cirebon, Jawa Tengah, atau dari arah Subang. Cuaca hari ini cerah di sini, cuma di depan Gunung Rampo Mas ya, tidak terlihat, tertutup awan teman-teman. Oke, untuk teman-teman nih baru upload ya jalan tol, udah lama nih gak kesini, pengen coba upload dah sekalian mau ke arah Sumedang saya. Masih banyak kendaraan berat di sini, masih ada ya beberapa ya, meskipun jalan tol sudah ada ya, kendaraan berat masih melintas di jalan nasional teman-teman, jadi yang melintas ke jalan tol ya sedikit nih, nggak tahu kenapa ya, saya kurang tahu. Ya udahlah, kita lihat aja nih jalan tol ya. Oke, baru melintas tuh Damri teman-teman. Damri ke arah Kertajati. Nah, di depan tuh muatan berat nih kayaknya nih. Dan truk ya. Masih lancar-lancar di sini teman-teman ya, siapa saja yang mau ke arah Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi lewat Sumedang ya, bisa memakai jalan tol ini. Kalau mau jalan nasional juga boleh ya, lebih adem sih kalau pakai jalan nasional teman-teman. Cuma waktunya agak lama ya, kalau naik ke lewat tol ini bisa lebih cepat lagi naik tol ya. Oke, dari Kang Amar ya, sekian dulu teman-teman, nanti ketemu lagi lah video di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan ya.